Hello, Balut, can we start now? Ya, bentar lagi ya, bentar bentar. Wait, wait. tes tes oke okay, selamat siang semuanya suara saya kedengeran gak ya tes tes satu dua tiga apakah suara saya kedengeran ya yeah. saya lihat udah semuanya udah mulai join ini di uh, baik di YouTube sama di Zoom uh, selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to our second session ya yeah, of the Fiera training program selamat selamat bergabung dan silakan cari posisi yang nyaman karena dalam waktu uh, sebentar lagi kita akan mulai uh, per, membahas uh, soal Viera ya uh, jadi pastikan posisi anda sudah nyaman uh, again saya mungkin mau perkenalkan diri dulu nih walaupun ini sudah sesi kedua tapi mungkin ada teman-teman yang baru join hari ini uh, nama saya Ibrahim uh, from itc and again Today we're going to discuss the Fiara test, specifically the reading section. Ya, yeah. uh, buat teman-teman mungkin yang ketinggalan atau mungkin yang baru join hari ini atau mungkin nggak sempat join kemarin, teman-teman mungkin bisa cek uh, YouTube-nya di ITC Indonesia ya. Yeah. Nanti teman-teman bisa lihat sesi sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ketinggalan sesi sebelumnya ini. But for now untuk hari ini kita akan fokus di reading sections. Oke, okay. uh, let's not waste in. Let's just get straight into it ya. Kita akan coba bahas materi kita hari ini yaitu uh, reading parts ya dari Viera. Tapi sebelum itu saya mungkin mau bahas dikit tentang uh, apa yang kemarin sudah kita tackle sebenarnya ya. Uh, yaitu keseluruhan soal-soal yang ada di Viera seperti teman-teman mungkin ingat, Viera itu dibagi menjadi dua, listening dan reading ya di sini. Persis seperti TOEIC test, yang all and R. Kemarin kita sudah membahas uh, sexy listening, mulai dari photographs, question and response, short conversation, sama short talks ya. Totalnya adalah 50 soal. So you get 50 questions. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat pembahasan kita sesi sebelumnya, Uh, ini merupakan setelah dari TOEIC, jadi teman-teman memang mempersiapkan diri untuk TOEIC di sini. Inilah uh, fungsi dari Viera Test gitu ya. Di uh, uh, so ya. pertanyaan di sini. And then, yang nanti akan kita bahas hari ini secara total adalah Reading Test ya di sini. Teman-teman, uh, uh, kita lihat di sini dibagi, kali ini menjadi dibagi menjadi tiga part. Part 5, part 6, part 7. Dimulai dengan incomplete sentences, ada 20 pertanyaan. And then dilanjutkan dengan text completion. Ada 10 pertanyaan. And then diakhiri dengan reading comprehension. Uh, ada 20 pertanyaan yang totalnya menjadi 50 pertanyaan. And this is what you're going to face. Apa yang kalian kalian hadapi nih nanti di Vira Test nih. Teman-teman, uh, keseluruhannya akan menghadapi uh, 100 soal. Again, saya mengingatkan buat teman-teman mungkin yang ketinggalan saya listening, boleh cek uh, YouTube-nya ITC Indonesia, karena di situ sudah ada materi-materi uh, yang bisa teman-teman mungkin bisa review lagi. <tuh> Oke. Okay. Uh, kita langsung aja nih uh, mulai untuk bahas reading ya. Uh, so, so not to waste any more time. dan untuk keseluruhan ya, terutama untuk part 5 dan part 6, incomplete sentences dan text completion, sebelum kita bahas soal dan coba soal satu-satu saya mau kasih perspektif buat teman-teman bahwa untuk ngerjain reading part 5 dan part 6 terutama ya kita harus menguasai uh, dua skill ini of course vocabulary sama grammar. Dan saya rasa teman-teman sudah familiar nih dengan konsep ini ya, saya rasa dari zaman SD sampai sekarang sudah uh, belajar ini. Cuma nanti kita akan coba lihat vocabulary sama grammar dalam konteks mengerjakan soal VERA. Saya harap dengan uh, pembahasan hari ini teman-teman dapat perspektif baru sehingga nanti ketika mengerjakan uh, ada idea gitu persiapannya bagaimana, belajarnya bagaimana gitu ya. Itu yang saya harapkan di sini. Uh, nanti uh, seperti biasa teman-teman uh, kalau mau uh, bertanya atau menjawab soal nanti bisa lewat chat karena di situ uh, nanti saya bisa lihat ya. Jadi teman-teman silakan gunakan fitur chat dengan baik karena di situ nanti kelihatan sama saya. Oke, okay. vocabulary itu apa sih? Kalau di situ teman-teman lihat of course dia... Kata-kata, vocabulary words ini, in English of course, different words, different meaning. Vocabulary fungsinya sama. Nanti ada vocabulary yang noun, verb, adjective, adverb dan lainnya itu. Saya rasa ini udah udah sering dibahas nih sama guru-guru bahasa Inggris di sekolah masing-masing So, I'm just here to bring it up again. Saya akan sentuh sedikit, ya. Nanti teman-teman mungkin bisa review lagi nih sama masing-masing teacher di sekolah. And yang kedua adalah grammar. Nah, saya rasa di sini juga teman-teman sudah pastilah sudah familiar nih dengan konsep grammar ini. Karena itu macam-macam ya. Grammar ini kan istilahnya rules-nya bahasa Inggris nih. Verbs, and so on, and so on. Ini bisa dibilang soal-soal words with different functions. Nah, ini maksudnya apa sih? Mungkin satu-satu kita coba tackle ya. Let's start with vocabulary. Kita mulai dari vocabulary dulu di sini yaitu misalnya contoh semuanya seperti ini dalam soal-soal vocabulary itu kita ketemuan kata-kata yang berbeda of course tapi fungsinya sama makanya misalnya di sini kalau teman-teman lihat kita lihat pertanyaan seperti ini deh ini kan ini ceritanya soal photographs ya yang ada di apa namanya listening cuma kita coba lihat dalam perspektif reading di sini dia bilang dari A sampai D itu Uh, ininya sama nih strukturnya. He's checking his watch. He's wearing a jacket. He's adjusting his tie. He's folding his clothes. Itu struktur kalimatnya sama. Cuma yang berbeda adalah vocabulary-nya. Jadi kalau kita lihat di situ, yang berbeda kan sebenarnya apa? Verb-nya. Itu semua fungsinya sama sebagai verb. Kata kerja. Cuma beda-beda artinya. Checking wearing adjusting folding berdasarkan gambar kan mana yang benar itu kan sebenarnya pertanyaan untuk uh, listening ya. Jadi dalam soal vocabulary ini yang kita cari verb mana nih yang tepat? Which verb is correct? Gitu loh. Ini fungsinya semua sebagai verb sama cuma artinya berbeda-beda. Checking, wearing, adjusting, folding. Of course that's different words. Itu kan beda-beda artinya tuh. Memeriksa, memakai, mengatur gitu kan, yang melipat, itu kan artinya berbeda-beda of course. Dan subjeknya pun berbeda-beda. Subjeknya pun kalau teman-teman lihat, di sebelah kanan itu, itu berbeda-beda kan. His watch, jacket, his tie, clothes. Again, di sini fungsinya sama sebagai noun, kata benda, cuma artinya of course berbeda-beda. Karena kan memang wordsnya berbeda-beda. Kita mencari yang sesuai dengan gambar. Itu kan kalau di listening ya. Again, nanti kita mencari kata yang tepat. Inilah soal vocabulary, di mana kita harus mencari kata-kata uh, yang sesuai dengan jawabannya, gitu ya, dengan pertanyaannya. This is, of course, vocabulary questions. Ya. Yeah. Dan berikutnya kita nanti akan ketemu dengan soal grammar. Nah, kalau grammar, justru nih kata-katanya mirip. Tapi fungsinya beda-beda nih. Ini saya rasa teman-teman juga sedikit familiar. Kalau kita lihat tiga kata di bawah ini, ada frighten, frightening, sama fright. Itu kan kata dasarnya sama, fright gitu ya. Yang beda belakangnya aja nih, imbuhannya aja nih. Prefix sama mungkin suffixnya yang berbeda. Jadi fungsinya berbeda. Ada yang sebagai verb, ada yang sebagai noun, ada yang sebagai adjective, atau sebagai adverb. Nah, ini yang disebut soal grammar. Halo. Kita diminta untuk mencari, uh, memilih uh, fungsi kata yang tepat. Kita, kalau misalnya frag, frag kan digunakan sebagai apa nih? I got the frag of my life, gitu. Hearing, hearing are very loud. Halo. noise, Fungsinya berbeda, gitu ya. And then frighten, loud noises frighten me. Suara suara yang kencang itu menakutkan buat saya, gitu kan ya. Itu kan berbeda, tuh. Frightnya artinya berbeda, ini yang terakhir. Frightening loud noises are frightening. Nah, ini fungsinya berbeda, walaupun kata-katanya mirip sama "fright" gitu ya dari kata yang sama, cuma fungsinya masing-masing berbeda nih. Ada yang sebagai kata kerja, kata benda, ada yang sebagai kata sifat gitu loh. Nah, inilah dua konsep yang mesti teman-teman kuasain untuk mengerjakan incomplete sentences sama part uh, text completion. Kalau teman-teman menguasai grammar sama vocabulary, saya rasa nanti mengerjakan viernya lebih gampang. Jadi, saya ingin mengenalkan dulu konsep-konsep dan cara berpikir seperti ini dulu. Supaya teman-teman nanti ketika mengerjakan sudah dalam ini yang sama ya. Uh, Oke, okay. kita langsung aja kayak gitu coba langsung tackle contoh soal mulai dari part 5. Yaitu incomplete sentences. Dari judulnya aja, incomplete sentences. Sentences ada yang tahu apa maksudnya? Mungkin saya tanya dulu ke teman-teman. You guys know what sentences mean? Sentence. Artinya apa tuh? Oke, okay, dari Dewi, dari Fidel, Ahmad. Siap, thank you. Kalimat. Yes, that's correct. Easy enough ya. Nah, berarti kalau disebut dengan incomplete sentences, berarti ada kalimat yang... Kalimat yang apa? Kalimat yang kalau incomplete sentence belum lengkap. Sip, that's good. Belum lengkap. Belum lengkap, ya. Yeah. Which mean kita diminta melengkapi. Dasarnya dulu deh, gampang ya. Jadi ada, ada kalimat, dan bolong-bolong kita sering ngisi. Saya rasa dari zaman SD kita udah sering ngerjain gini. Saya rasa ini udah familiar, teman-teman. Mudah-mudahan nih. And then, ada 20 pertanyaan, multiple choice. Jadi, konteksnya bakal seperti ini. Ini yang bakal teman-teman lihat di sini teman-teman punya waktu sekitar 35 menit nih untuk kerjakan uh, 45, 46, dan 7. Itu waktu yang uh, tidak banyak. Tuh. Jadi, you have to manage your own time. Halo, halo. Jadi, ini yang teman-teman lihat. You must be, bla bla bla, because the equipment is very expensive. Nah, kita cari jawabannya yang benar. Mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Di example yang di sini, ini kira-kira soal vocabulary atau soal grammar? Saya mau tanya dulu ke teman-teman. Tadi kan kita udah pahami konsep vocabulary sama grammar ya. What do you think? Dari example yang ada di sini, ini apakah soal vocabulary atau soal grammar? Which one? Vocab or grammar? Oke, okay, dari Chelsea, vocab. Ada, ada dari Ahmad, grammar. Vocab, grammar. Oke. Okay. Ada yang bilang grammar, ada yang bilang vocab. Oke, okay, kayaknya masih ada beberapa yang bingung ya. Kita cek lagi di sini perbedaan vocab atau grammar itu apa sih? Tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau vocab itu kata-katanya berbeda. Kata -katanya, di sini, from di di sini udah sama ya. Yang berbeda adalah akhir-akhirnya aja. Kan ada kata dasarnya, adalah care, and then caring, careful, carefully. Itu kita berarti cari grammarnya nih, yang tepat yang mana. So which this is, Actually a grammar questions ya, karena nanti kalau misalnya uh, uh, soal yang vocab, itu sama fungsinya, part of speech-nya sama. Uh, 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 ini kan beda-beda nih, ini nggak semuanya verb, nggak semuanya noun gitu loh. Ada yang adverb, ada good. yang adjective, so it's not all the same in this one. Uh, jadi ini merupakan soal kenapa? Mungkin saya ingin mengingatkan untuk teman-teman, mohon di-mute dulu ya untuk sementara. Uh, apa namanya um, jangan sampai ada yang ini supaya tidak mengganggu terima kasih oke okay, kita coba aja langsung Eh uh, saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman ngerjain let's start with uh, this one saya akan memberikan kesempatan untuk teman sudah bisa gabung ya number one what do you guys what do you think is the answer nih number one Halo. Halo please least, aí, please diam 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 gandeng. Sab, sab gandeng. Otak. Pak, bu, bu, tengah bu, main yang apa? Pati, pati, mati, mati, mengerti. Hai. Halo. Masih yang bersuara ya, mohon di mute dulu sementara. What? What is your name? Thank you. Assalamualaikum.

Thank you. Oh bro, bro. Masih ada kayaknya ada yang Pak Lutfi, maaf suaranya masih di-unmute, Pak Lutfi. Sip, sip. Halo, tes-tes, sudah kedengeran ya? Oke, okay. silakan dilanjutkan, yeah, Pak Lutfi. Thank you, thank you semuanya. Alright, uh, di sini kita langsung aja coba uh, dari nomor satu ya. The guests were missed by the blah-blah-blah statues in the garden. Nah, kita diminta untuk cari grammar yang tepat. Teman-teman lihat di sini, of course, kata dasarnya sama, yaitu color yang berbeda adalah belakangnya, imbuhannya nih. Ada yang colorful, ada yang colorful, ada yang color saja. So, kita diminta untuk mencari uh, grammar yang tepat, part of speech yang tepat sesuai dengan ini di sini. So, based on this, which one is your answer nih? Ada yang sudah jawab belum? <clears throat> Oke, okay, ada yang bilang colorful, ada yang bilang colors. Alright. Di sini yang tepat apa sih di sini? Kita kita cari apa sih? Coba kita pahami baik-baik. The guests were amazed by the blah-blah-blah statues in the garden. Para tamu kagum atau terkagum-kagum dengan blah-blah-blah patung yang ada di taman. Atau patung-patung yang ada di taman. Nah, kita mencari kata sifat berarti. Kata sifat dari nih. Kita mencari adjective. Karena di sini sebenarnya statusnya sudah jadi kan? The guests were amazed by the statues in the garden. Para tamu kagum akan patung yang ada di taman. Itu sudah sudah komplit sebenarnya. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan kata status. Statusnya seperti apa sih? Nah, untuk menjelaskan status yang adalah kata benda ya, noun, kita membutuhkan adjective. Dan adjective adalah yang bravo, colorful. Jadi, ini yang tepat jawabannya ya. Colorful. So congratulations for you guys that answer B ya. You are you got you got it right. And then kita mulai dengan nomor dua. Ini masih soal grammar ya kalau kita lihat dari jawabannya considerably, consideration, considerable, considers. Kata dasarnya masih sama. Again, coba teman-teman perhatikan ini kata dasarnya sama nih. Cuma yang berbeda adalah belakangnya. Consideration, ada yang berakalnya l gitu kan, li, li and then considerable, and then considers. Nah, again kita perhatikan lagi, apa yang kita butuhkan di sini? Noun, verb, adjective, atau adverb. Karena kalau kita sudah menguasai itu, ini kita bisa jawab. Oke, okay, kita baca lagi, the rise in steel prices has resulted in a bla 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 increase in our production costs. Titik-titiknya ada di antara e dan increase. Kalau kita lihat di situ, kita mesti tahu nih apa yang kita butuhkan sini sebuah noun verb adjective. Uh, saya mau kasih mungkin sedikit pelatihan grammar. Walaupun saya nggak kasih banyak di uh, pelatihan grammar, ya, kalau ada kata uh, "e", the "sama", "an", itu kan pasti ada noun, ya, "the car", uh, "the building", gitu kan? Misalnya seperti itu. Jadi, kalau ada "the-an", uh, pasti ada noun. Nah, di sini pertanyaannya adalah nounnya yang mana. Apa kita butuh noun consideration? Which one do you think is the answer? A, B, C, or D? Ada yang Charlie. Oke, okay, mostly semua di sini teman jawabnya Charlie ini, considerable. And kayaknya teman-teman udah ngerti ya di sini ya. Karena yang noun-nya bu kita bukan cari noun di sini, kita cari adjective. Karena noun-nya adalah increase. Ya, jawabannya adalah Charlie. Increase di sini fungsinya sebagai noun, kata benda, sebuah peningkatan gitu ya. Jadi kita cari adjektifnya considerable. So yeah, you guys are correct in this one. And then number three. While Jane was at college, she blah 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 to her sister every week. Oke, okay, kita ini soal uh, paling simple nih yaitu uh, again. Kita cari mana yang tepat grammarnya ya, past tense, future tense, past, uh, present tense. Saya rasa ini udah sering nih. So which one nih? Dari teman-teman mana nih ada yang jawab ya? Oke, okay, most of you saya lihat di sini delta ya. And ya yeah, kita tahu she wrote to her sister every week, karena kan dia bilang was at college ketika si Jane masih ngampus pakai kata was which mean itu terjadi di masa lampau ya berarti pakai delta walaupun di sini ada kata every week yang menandakan setiap minggu ini kan setiap minggunya ketika dulu ya bukan sekarang jadi masih past tense so ya yeah, number three is delta. And then number four, the project team found it very difficult to hide their blah 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 over the rejection. Apa yang kita butuhkan di sini nih? Which one you think is the answer for number four? Ya, yeah. kayaknya udah pada bisa di sini ya. Oke, okay. most of you yang uh, ngikutin di sini saya rasa udah pada ngerti. So that's good. Ya, yeah. number four is delta ya. Sulit. Uh, menyembunyikan kekecewaan mereka over the rejection. So, that's good. Uh, number five, I heard that the board gave our project proposal a very blah-blah-blah review. Oke, okay, apa yang kita cari di sini? Tadi ada kata e lagi, ada de-en kan seperti biasa, which means kita harus ada noun-nya nih. And then, noun-nya mana? Saya mau tanya dulu mungkin. Where is the noun nih dalam number five nih? Kata Bendanya mana sih setelah kata E ya? Yang sebelum kata E, biarin aja. Setelah kata E, ada nggak noun-nya? Which one? Oke, okay, you guys got it right nih. Semua udah dari video, segala main tadi. Review ya. Kita berarti cari adjective. So, which one is the adjective? <laughs> yes, it's B. Favorable. Favorable. Di sini mungkin teman-teman sudah nemuin pattern ya. Kayak tadi nomor dua kan sama. Able, able, favorable. Imbuhannya itu menandakan part of speech. Jadi kalau kita ketemu dengan favorable, considerable, akhiran able, able itu merupakan sebuah adjective. Jadi kalau kita nanti sudah tahu ciri adjective ya, kita cari yang seperti itu. Nah, ini makanya nanti persiapan teman-teman akan uh, daripada menghafal seluruh kata yang ada di kamus, which is almost impossible ya, mungkin lebih memungkinkan teman-teman nanti me menghafal imbuan-imbuan, prefix sama suffix. Karena saya rasa itu lebih lebih realistis deh dibandingkan teman-teman baca seluruh kata yang ada di kamus dan coba mengingat artinya gitu loh. Saya rasa itu sulit sekali. Cuma kalau diminta untuk menghafal sufix atau imbuhan-imbuhan saja, saya rasa itu lebih memungkinkan buat teman-teman. Nah, and if you uh, sudah menguasai itu, kalau teman-teman sudah paham imbuhan-imbuhan, mengerjakannya akan lebih gampang karena kita tinggal nyari oke okay, saya cari apa nih noun, adjective, verb dan gitu ya yeah. ya. Alright, last one should be easy nih for you guys. Number six, the delegates seem to find the presentation very ini apa sih yang kita cari? Delegasi yang menemukan ini sangat ya yeah, interesting, sangat menarik. Jadi ini contoh soal-soal yang akan teman-teman temukan di part 5 ya. Yeah. Uh, you guys are facing this. So, I hope uh, dengan kita melati, uh, melakukan pelatihan ini teman-teman nanti dapat perspektif untuk nanti persiapannya kemana gitu ya. Oke, okay, kita akan lanjut ke part berikutnya which is part 6 uh, yaitu adalah text completion. Di sini kita akan dapat 10, uh, 10 pertanyaan ya. Again, ini masih sama sih, fill in the blanks juga. Cuma nanti bedanya kita bukan cuma dapat sentence lagi, tapi full text. ya Mungkin perbedaannya itu. Dan ini nanti teman-teman uh, akan melihat uh, user interface seperti ini ketika mengerjakan Viera. Uh, part 6, directions, bla 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 Seperti ini ya. Jadi teman-teman akan lihat seperti ini. Uh, saya mau langsung aja kasih lihat contoh soal yang ada di uh, Viera nih, di part 6. Nah, here we go. Jadi nggak kayak tadi, kalau tadi kan uh, kita cuma dapat potongan-potongan kalimat, satu kalimat-satu kalimat aja. Di sini kita dapatnya full text. The whole text gitu. Jadi sebenarnya cara mengerjainnya walaupun uh, dasarnya masih sama, ada yang bolong ya, dan kita isi. Pakai vocabulary atau pakai grammar gitu kan ya. Cuma nanti ada konteks clue-nya di sini. Konteks clue-nya dari keseluruhan teks. Jadi kita mesti baca dengan baik. Uh, apakah ini before and after, yeah. Because, okay, so let's not waste any more time. Let's do number uh, 141. Is in here. Uh, as you know, the past year was a great success for us. To reward you for the excellent performance. The board of directors has approved a bonus for all employees. This bonus will be blah 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 in your next check. Nah. Kalau tadi kita berurusan dengan uh, grammar ya di uh, di ini sekarang kita akan berurusan dengan vocab nih. Kalau teman-teman lihat di sini, belakangnya sama semua justru ya. suffixnya sama semua tuh, in-ed, uh, ya kan? involve, join, compose, included. Belakangnya ed semua tuh. Yang berbeda adalah kata dasarnya. Jadi di sini semua fungsinya sama, verb, tapi kata-katanya berbeda. Nah, ini yang disebut makanya uh, soal vocabulary. Bagaimana yang cocok gitu, which one is the correct one, the correct answer. Yeah. Ini adalah soal vocabulary. So, what do you think is the correct answer nih for number uh, 71 ya di sini ya. Kita coba aja langsung di sini nih, kira-kira mana yang benarnya di sini. Untuk uh, nomor 71 di sini. Ada yang jawab A, ada yang delta. Oke, okay, kita baca lagi. This bonus will be bla 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 in your next paycheck. Akan diapakan? Akan dimasukkan. Di included. Will be included in your next paycheck. Nah, bonus ini akan termasuk untuk uh, apa namanya? Gaji tahun depan. Eh, tahun uh, yang berikutnya. Kita kan ya, sip. Jadi, include. Bukan involved. Ya, yeah. uh, join bukan compose tapi included. Ken uh, number 72 di sini coba. Ini lanjutannya. We are now bla bla bla. We are now calculating wage increases for the upcoming year. Each employee's performance. Nah, oke. Okay. Ini kata awalnya nih. Which one is the answer? Do you think? Dari 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 kalimat ini nih. Apakah ini sebuah menambahkan poin, membantah? melanjutkan atau bagaimana nih Which one do you think it is? Dari 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 kalimat sebelumnya kita lihat kan kita nggak bisa ngerjain ini kalau kita nggak baca sebelumnya. Tapi kalau kita sudah baca sebelumnya kita tahu bahwa ini adalah sebenarnya In addition, In addition, we are now calculating which increases for the upcoming year. Nah, kita tahu setelah kita baca Oh. Uh lebih dari itu juga menambahkan gitu kan ya in addition kita juga akan mengkalkulasi uh, penambahan wage gitu kan atau gaji for uh, tahun depan coming year. Nah, kita tahu ini setelah kita baca sebelumnya. Makanya ini sedikit berbeda di part 5 karena ada konteksku clue dari teks-teks sebelumnya. Kita mesti baca dulu. <coughs> Oke, okay, kita lanjut 73. Uh, each employee's performance will be examined carefully as we determine the appropriate increase all full-time employees are eligible for this increase. Your supervisor. Oke. Okay. Saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ini soal vocab atau soal grammar? Masih ingat gak ya nih? <laughs> Is this vocabulary or a grammar question? Which one do you think untuk soal? Yep, udah pada tahu ya. Alright, ini soal grammar karena semuanya sama. And then yang berbeda adalah fungsinya. So, ya. Yeah. Ada inform, to inform, will inform, was informing. So, Again, saya harap dengan ini teman-teman sudah sudah dapat gambaran bedanya soal uh, vocabulary sama soal grammar ya. Ini nih bedanya. Oke, okay, that's good. Ya, yeah, kita langsung aja kalau gitu, what uh, what do you think is the answer nih for number 73? Informed, to inform, will inform or was informing? Future tense, past tense or something else? Which one, ada yang Charlie, ada yang Alpha, ada yang Bro, Oke. Okay. Okay, most of you jawab Charlie tapi di sini ya. Alright, so let's see. Is Charlie the correct one? And yes. Kenapa? Benar? Karena will ya, yeah. will inform the first week of January. Ya, yeah, sip. So far so good nih untuk di sini ya. <coughs> Jadi ini nanti yang akan teman-teman hadapi ketika uh, melalui tax competition. Oke, okay, let's do one more. kita ganti teks sekarang masih soal partner stretching is a very important part of your exercise routine many fitness experts bla nah, oke okay. ini mesti dibaca dengan baik makanya sebelum teman-teman jawab yang number one situ ya they say that they are to bla bla after they workout oke okay. again what is this grammar or vocab berdasarkan ini harusnya ketahuan nih bahwa ini adalah soal grammar. Nah itu semua sama ya. Yang beda uh, fungsinya. Tired, some tired, tired, tiredness. So which one do you think is the answer for number one? Oke, okay. ada satu yang bravo, tapi mostly jawab Charlie di sini. And yeah, they say that they are too. Mereka terlalu lelah. Tired ya di sini kita butuh yang adjective They are too tired. Mereka terlalu lelah after their workout habis latihan habis olahraga or they just forget and then stretching has many benefits and then so on and so on sampai kita ketemu uh, and sore muscle the next day and then it helps to okay we meet another vocabulary questions ini ya kita ketemu soal vocabulary lagi yang di, kita diminta untuk uh, masukin kata-kata dengan uh, arti yang tepat di sini It helps to blah, blah blah your flexibility as well. Oke. Okay. Di sini kita diminta untuk uh, nambahin, untuk menjelaskan flexibility sini ya. Flexibility apakah di improve, di make you exercise flexibility or you stimulate flexibility. Which one do you think is the answer? Flexibility itu di improve, make, exercise, atau stimulate. Which one for number two? Oke. Okay. Di sini mulai saya lihat variasi banyak nih. Okay. Berarti teman-teman mungkin masih Uh, ya. Ada yang alfa, bravo, ada beberapa tadi, saya lihat delta. I don't see yang Charlie ini. Alright, flexibility itu dalam konteks ini adalah sebenarnya improve. So, you improve your flexibility, gitu ya. Jadi, ini yang uh, uh, tepat nih, ketika kita ngomongin flexibility. So, let's get congratulations for you. Uh, that answer A ya, karena that's the correct answer. Itu yang jawabannya benernya. sip. Kita lanjut. Uh, finally, it is also a good way to relax and wind down after blah 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 exercise. Okay, another grammar questions. Ya, yeah, di sini kita lihat di sini kita dapat kata dasar strenuous, tapi fungsinya sebagai apa nih di sini? Sebagai adjective. Karena di sini ada kata exercise. Exercise yang apa? Yeah. Nah, saya mau tanya, kalau kita tahu uh, adjective, which one is the adjective? Yes, it's Bravo ya. Yeah. Strenuous exercise after strenuous exercise. Jadi, di situ yang tepat. <coughs> mungkin saya mau kasih uh, info juga bahwa strenuously yang l y l -Y atau yang sudah di teman-teman mungkin ketemu, li, li, strenuously, quickly, fastly, itu disebut dengan adverb. ya. Yeah. Jadi, berbeda dengan adjective. So, saya harap nih dengan teman-teman lakukan -teman ini jadi lebih paham apa yang nanti harus dipersiapkan. Uh, pemahamannya soal part of speech, soal prefix sama suffix itu ya, imbuhan dalam bahasa Inggris terutama gitu ya, itu lebih dipahami karena kalau teman-teman nanti sudah mengasah kemampuan itu, ngerjain ini gampang. ya. Jadi itu yang nanti teman-teman asah kemampuannya. Uh, pemahaman soal part of speech dari noun, adverb, adjective, karena nanti itu yang uh, akan sering keluar gitu. Dan of course vocabulary-nya ditambahkan ya persiapan teman-teman ketika kita ngobrolin part 6 yaitu uh, mengerjakan soal-soal vocabulary sama grammar itu yang teman-teman persiapkan ya part of speech, pemahaman soal noun, verb, adjective dan uh, so on. semua seperti itu. Dan kalau teman-teman menguasai itu saya rasa mengerjakannya akan lebih mudah ya. <tuh> and Oke, okay, last nih, lastly ini uh, untuk seksi terakhir dan mungkin yang paling tanda kutip fun uh, reading comprehension ya di sini Viera. Di sini perbedaan dari sebelum sebelumnya udah nggak ada yang bolong-bolong lagi di sini. Mungkin sedikit uh, info bahwa tadi kan kita menemuin soal-soal yang bolong-bolong ya, yang ada titik-titiknya. Di sini udah nggak ada yang bolong-bolong. Di sini kita ditanya soal pemahaman kita, makanya disebut dengan reading comprehension. Uh, I'm sure this is most of you guys favorite part karena di sini banyak full text ya <laughs> uh, ini bakal jadi uh, yang paling lama dikerjakan ini karena kita mesti baca dengan dengan waktu yang sedikit gitu ya tapi kita mesti memahami uh, sekian banyak text itu lah and that, that's the hard part gitu loh di sini kita punya waktu tadi totalnya masih sama 30 menit untuk seluruhan jadi waktu kita sebenarnya nggak banyak ya uh, musuh utama kita makanya di sini sebenarnya waktu saya sangat yakin kalau teman-teman punya waktu let's say seharian gitu ya untuk baca satu teks of course kalian bisa mengerti dengan mudah gitu loh masalahnya kita nggak punya waktu seharian kita punya waktu sekian uh, menit untuk memahami itu yang bikin susah sebenarnya dan saya bisa bilang ini gampang karena jawabannya ada di sini. Di-answer pasti ada di teks, jawabannya pasti ada di teks yang susah nyarinya. Gitu loh, jadi skill yang kita butuhkan di sini adalah skimming sama scanning. Bagaimana kita mencari informasi yang ada di teks dengan cepat dan juga tepat. Gitu loh. itu yang penting, itu yang uh, kemampuan yang mesti teman-teman rasa. Jadi mau nggak mau, harus sering baca gitu loh. Dan, dan saya mungkin mau bicara soal sedikit soal psikologi ketika mengerjakan tes ini ya. Uh, sadar atau enggak, teman-teman mengerjakan ini kan setelah mengerjakan listening ya. Dan itu pasti dalam kondisi yang sudah lelah. Maksudnya sudah, oke okay, tadi saya udah ngerjain listening 100 soal, terus saya diminta untuk ngerjain 100 soal reading lagi. Ya, yang saya rasa untuk ya kebanyakan manusia sih udah, waduh capek ini. Dan biasanya karena ini part 7 terakhir nih, ya, dan kita diminta untuk full text, biasanya kita udah lelah duluan, ini apa yang terjadi kita udah males baca duluan. Jadi biasanya logika kita udah udahlah, saya ngasal aja, saya cepat-cepat aja, yang penting kelar. Biasanya otak kita udah ke situ. Karena pertama kita udah males baca, and then kita disodorin full text gitu loh. Itu yang saya pengen teman-teman lebih sadari diri sendiri deh, ketika melihat soal sini, apakah itu yang teman-teman rasakan. Kalau misalnya seperti itu, mesti dilawan. Karena memang, ya again, anda mesti konsentrasi dan membaca dengan tepat di sini gitu loh. Jadi uh, dari diri sendiri dulu nih, sebelum kita ngomongin grammar, sebelum kita ngomongin konten, uh, coba teman-teman sadari psikologi diri sendiri dulu gitu. Loh. Ketika baca seperti ini apakah sudah males duluan gitu loh. Apa udah nyerah duluan gitu loh. Nah, itu mesti dilawan gitu. Teman-teman mesti bisa gitu loh. asal karena saya bilang sekali lagi jawabannya ada di sini. You have to find it. Nah, itu yang memang sulit saya rasa ya. Jadi mungkin uh, saya ngobrolin soal psikologinya dulu nih, soal ketika kita mengerjakan soal Reading Comprehension. Alright, uh, kita langsung aja kalau gitu. Tipe-tipe uh, pertanyaan sebenarnya bisa dibilang itu dibagi menjadi empat. Ketika kita mengerjakan uh, Reading Comprehension itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah Specific Information yang positif. Dimana pertanyaan inilah kita diminta untuk mencari informasi yang spesifik. Biasanya seperti ini, kalau ya contoh-contohnya teman-teman lihat. According to the author, who will use X, X dalam sini ya, itu bisa diganti apa aja deh, tergantung teksnya ya. Jadi, kita di sini uh, mencari X ini nih, kira-kira apa nih? Who will use the car, who will use the building, the room? Misalnya, siapa yang akan menggunakan uh, ruangannya nih, siapa yang akan menggunakan mobilnya nih, itu kan kita bisa cari yang di teks gitu ya. Nah, ini yang biasanya paling cepat dikerjakan, kenapa? Karena kita punya keywords. Keywordsnya adalah X di sini. Nanti itu tergantung X-nya apa nih soalnya. Jadi, uh, untuk menghemat waktu, ada baiknya teman-teman baca question-nya dulu, baca pertanyaannya dulu, dibandingkan dengan Anda baca teksnya duluan. Kalau Anda baca teksnya duluan, kemungkinan besar yang terjadi adalah ketika Anda baca teks, and then baca question-nya, Anda balik lagi bacanya nanti. And then itu buang-buang waktu wasting time gitu loh. Karena again, saya ingatkan sekali lagi bahwa di sini waktu kita nggak banyak. Jadi pastikan Anda menggunakan waktu dengan baik, manage waktunya dengan baik. Ya. Yeah. So, kita udah tahu kita nyari X, jadi kita skimming tuh. Mana nih X-nya gitu ya di di teks. Jadi cari di situ. That's specific information yang positif ya. Yeah. Yang kedua, yang lumayan cepat juga nih kerjanya disebut dengan vocabulary questions. Masih ada juga nih vocabulary questions di sini nih. Ini biasanya word X in paragraph one line three, sinonimnya adalah artinya adalah, nah ini kita diminta untuk mencari sinonim yang ada di teks. Nah ini either teman-teman tahu, familiar nih dengan kata X ini atau enggak. Either way, kerjakan and then langsung move on. Jadi, nggak usah buang waktu, lihat lagi uh, soalnya, kerjakan and then move on. Kenapa? Hampir menurut saya, teman-teman dalam waktu kurang lebih sejam, tiba-tiba langsung ngerti, paham. Ketika, let's say teman-teman ketemu dengan kata yang, uh, apa namanya, belum pernah dibaca, gitu ya. Kalian mengerti ya by konteks saja, dari konteksnya nih. Ini artinya apa ya kira-kira? Itu bisa dilakukan. Kalau teman-teman banyak latihan. <tuh> Jadi, Uh, kerjakan ini langsung move on karena kita nggak mau wasting time di sini. Nah, soal-soal yang mungkin nanti akan makan waktu adalah 3 dan 4 nih. Yang disebut dengan main idea atau inference questions. Main idea atau inference adalah soal-soal yang kita mencari jawabannya harus memahami teksnya nih. Kayak misalnya pertanyaan what is the purpose of this memo? Misalnya ada teks soal memo, oke ini memonya fungsinya apa nih? Oh, Mengingatkan karyawan untuk bahwa besok libur misalnya. Oh berarti itu. Nah ini nggak selalu nanti makanya jawabannya ada di teks. Biasanya kita memahami dari konteks yang ada di teksnya. Kita memahami arti uh, tersembunyi nih arti apa tersirat yang ada di teksnya gitu. Jadi kita mesti memahami. Makanya ada baiknya ini dikerjakan belakangan dengan harapan kalau udah mengerjakan satu dan dua duluan. Kita udah sedikit familiar dengan teksnya, jadi nggak terlalu lama bolak-balik uh, baca teksnya, ya. And then yang terakhir, kita ketemu dengan specific information lagi, tapi yang negatif. Maksudnya apa? tuh yang negatif. Ini kita mencari yang tidak ada di teks. Which of the following is not true? Mana di antara kalimat-kalimat ini yang tidak benar? Nah, ini yang paling banyak makan waktu. Biasanya, biasanya kita diminta cara kerjanya ah bener gak ya kita cari di teks oh a ada oke okay. berarti cari b b ada gak ya oh ada berarti cari c nah ini yang makan waktu banyak banget jadi biasanya ini disesakan terakhir ya jadi inilah tipe-tipe pertanyaan yang ada di reading comprehension. ya saya harap teman-teman bisa langsung melihat. tapi langsung aja kita coba uh, mengerjakan create your own space what is oke okay. Ini contoh soal dari reading comprehension. Kira-kira teman-teman bisa jawab kan yang, let's, let's do 153 dulu. What is being advertised? Kira-kira yang apa nih? Apa yang sedang diadvertising di sini? untuk 153. Apa yang sedang? Silakan baca dulu dengan baik ya. I know it takes time, jadi silakan dibaca dengan baik. Kira-kira apa sih yang sedang dijual di sini? Oke. Okay. I can see a lot of your answers in this. sini. kayaknya udah pada dapat ya. So that's good. Ini yang dijual apa sih yang sedang di uh, ini kan? What is being B&F? Of course, ya. Yeah, it's a design service. Sekilas kayaknya mereka kayak ngomongin ruangan ya kan? Mereka create your own space gitu. Jadi mungkin uh, mungkin kita pertama kali mengira oh ini mungkin ruangan nih ada apa? Ada ruangan yang mau disewakan ada ada apa namanya? Nyewa apartemen atau nyewa something nyawa apa? Penyewaan ruangan. Tapi kalau kita baca baik-baik, dia bukan nyewain ruangan tapi dia mendesain sebuah ruangan gitu ya, yeah. so it's a design service, not rooms for rent. Ya yeah, the correct answer is actually Bravo, so that's good teman Sekarang kita coba salah 54, what is offered for free? Nah, apa yang ditawarkan secara gratis di sini? Oke, okay. mostly ada yang jawab Bravo, ada yang Charlie ini di sini sekalian, okay. oke sekarang hampir 50-50 ini ada yang Charlie, ada yang Bravo, so that's interesting. Ada yang bilang samping samples, ada yang bilang consultation. So which one is free? Oke, okay, kalian kalian sudah baca nih berarti saya saya paham kalau teman-teman sudah jawab antara Bravo atau Charlie, berarti teman-teman sudah membaca dengan baik. But that's good. Tapi tetap jawabannya course satu ya benar. Kita lihat baik-baik. Di sini keywordnya adalah of course free ya. Kan di sini kan spesifikasi kita cari apa sih yang ditawarkan secara gratis nih yang dikasih secara gratis kata free pertama kali muncul di kalau teman-teman lihat tuh di paragraf kedua yang terakhir-terakhir tuh our free full color brochure presents a sampling of options for individual design spaces oke okay. pertanyaannya adalah yang gratis apa brosurnya apa sampel paintnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman kalau membaca kalimat tadi tuh our free full color brochure presents a sampling of options yang gratisnya paint samplesnya atau brosurnya? Which one? Yes, yang gratis adalah brosurnya. Brosurnya menampilkan paint samples, kan presents a sampling of options gitu loh. Ya, yeah? jadi yang gratis brosurnya. So it's not some paint samples berarti jawabannya. So apalagi dong yang free kalau gitu di sini. Kalau teman-teman lihat itu di sentence paling terakhir, free initial consultation itu saya rasa cukup jelas berarti jawabannya adalah Charlie. <laughs> jadi hati-hati uh, dengan ketika cari keywords karena mungkin nanti ada distractor juga nih kalau teman-teman ingat uh, latihan kita sebelumnya banyak sekali distractor jadi ada keywords tapi ternyata bukan itu jawabannya ya jadi teman-teman agen mesti baca dengan teliti di sini. Karena di sini kita ditanya apa yang gratis di sini. Oke okay, so that's good kita coba uh, latihan berikutnya. Sekarang kita ditanyakan who would not kita sekarang dapat uh, again kali ini bukan full text tapi semacam uh, advertisement juga kali ya. And then kita ditanya who would not be a potential customer for this company. Yang bukan potential customer. Kira-kira siapa nih? Couple planning a wedding, major corporation, Local real estate agent or a restaurant in need of new menus. Berdasarkan teks, again, jawabannya besar di teks. Tapi kita nyari yang bukan. Again, saya ingatkan lagi, kita nyari yang bukan. Who would not be a potential customer? So, which one do you think is the answer? saya kasih kesempatan untuk baca dulu baik-baik, oke okay, ada yang saya lihat Delta, ada yang jawab Bravo, mostly ada yang Delta ada yang Bravo di sini. Oke, okay, uh, kita coba baca baik-baik di sini ya. Kita cari potensial customer yang kira-kira di apa aja sih? Kita lihat di sini kan ada business forms, business cards itu kalau teman-teman lihat itu sampai graduation, wedding announcements itu kan kelihatan semua ya yang di uh, apa namanya dilayani itu. Jadi kalau a couple planning wedding, karena di situ ada wedding announcement, bisa dilayani. Jadi itu potential customer, of course. ya. Major corporation ada nggak kira-kira? Mungkin bisa sih, we don't know for sure. Karena di sini tidak ada notes-nya ya. A local real estate agent juga, kalau misalnya butuh-butuh ini, mungkin bisa-bisa aja. And then yang restoran in need of new menus, di situ jelas-jelas ada menus ya. Di sebelah kiri itu letterhead, di bawahnya tuh ada kata menus. Berarti restoran kalau mau bikin menu baru itu bisa di sini di greenness Burst Printing. Nah, again pertanyaannya berarti tinggal Bravo atau Charlie yang bukan potential customer. Nah, kita mengetahui ini dari mana? Jawabannya benar sebenarnya adalah major corporation dan kita tahu kalau teman-teman lihat di kalimat atas itu ada kata personal and small business needs. Teman-teman lihat di kata di atas ya. Printing for your personal and small business needs. Which mean dia tidak uh, apa namanya serve untuk major corporation katakan gede karena ini untuk bisnis kecil aja so major corporation it's not their potential customer jawabannya adalah Bravo di situ ya ya yeah. <laughs> jadi again uh, tips dari saya jangan cuma baca di satu titik kadang-kadang jawabannya ada di titik lain gitu kadang-kadang kita terlalu fokus di satu hal tapi kita nggak ngelihat yang lainnya mungkin krunya ada di situ ini yang Mesti teman-teman paham ini kita ketika mengerjakan soal reading comprehension ya. Oke, okay, kita lanjut. Masih di teks yang sama dengan uh, question yang berbeda. What could customers who spend $150 get? Oke, okay. kalau ada uh, pelanggan yang uh, dia mungkin uh, bayar sebesar $150 itu dia dapat apa tuh? 10% discount, double the number of invitations, discount of envelopes, or two free sets of business cards. Which one do you think? Apa nih yang tepat nih? Kira-kira hmm. mana ya? Silahkan dibaca dulu. I'm going to give you time to read it carefully. Oke, okay. let me see apakah sudah oke. Okay. Banyak yang jawab delta. Oke, okay. banyak sekali yang jawab delta nih. Ada yang Bravo, ada yang Delta, tapi ada beberapa yang Bravo, tapi mostly jawab Delta. Ada satu yang Alpha, saya lihat. Oke, okay. so let's see. Oke, okay. kita dapat nya di mana nih? Di sini, saya rasa itu pasti di Special Offers tuh ya, di situ kan kelihatan kalau make a purchase over $250, itu kan kelebihan. Kan di sini konsumennya cuma bayar $150, jadi nggak dapat bonus yang $250 tuh. Berarti dapatnya yang place an order worth over $100. Karena kan over $100, berarti kan $150 dapat bonusnya. Berarti kita lihat poin yang kedua tuh ya. Place an order worth over $100 and receive two business cards or invitations for the price of one. So berdasarkan itu kan diskon nggak dapat ya karena bukan itu berarti antara business card atau invitations for the price of one. Nah di sini cara kita memahami atau membaca teks penting nih karena di sini kan diubah-ubah, di phrase sama pembuat soal. Kita mesti ngerti apa artinya di sini. Saya kasih tau dulu yang jawaban yang benar adalah bravo, double number invitations. Kalau teman-teman jawab delta, mungkin berpikir tadi kan dapat two business card kan Pak? Itu kan jawaban benar ya, ya nggak? Kalau lihat di situ kan two business card. Tapi di sini dia bilang kalau di jawaban delta itu adalah two free sets. Berarti dua set gitu. Itu kan lebih dari cuma dua business cards. Jadi ini yang kurang tepat gitu loh. Karena kalau di sini kan dia bilang invitations for the price of one, berarti dia double tuh ininya Harganya satu gitu artinya jadi yang tepat adalah bravo, double the number of invitation invitations for the price of one, gitu loh. Jadi double the number of invitations, yang tepat adalah bravo. <laughs> jadi pemahaman kita di sini memang diuji banget. Oke, okay. uh, kita coba satu lagi masih di teks-teks yang sama. What will happen from July 1st? Apa yang akan terjadi ketika sudah Juli 1? Kita punya keywords July 1st di sini. Which one do you think is the answer? Ada nggak clue-nya di sini? Apa yang terjadi di July 1st? Oke, okay, ada yang sudah jawab. Delta, ada yang bravo, ada yang charlie, oke. Okay. Ya, yeah, again, makanya di sini kita mesti memahami. Makanya yang disebut reading comprehension kita mesti memahami ini karena pasti teksnya nggak akan sama persis dengan yang ada di teks. Pasti ketika di jawaban itu di paraphrase, diubah. Dan kita mesti memahami nih, artinya sama nggak ya kira-kira? Nah, again makanya di sini makanya disebut comprehension, kita memahami teks, memahami apa yang kita baca. Ya. Yeah. Oke, okay, langsung saja kita bahas coba. Apa yang akan terjadi ketika July First nih? Oke, okay. di sini kalau kita cari di teks kata Juli ya, July First di sini kayaknya nggak ada. Cuma kita bisa baca di sini karena kita lihat di sini dibilang June only special offers. Maksudnya apa tuh June only? Saya mau tanya dulu. June only maksudnya apa sih? June only. Saya mau ke situ dulu tuh. What does it mean? Oke okay, dari ah good kayaknya semua udah beberapa nih. hanya di bulan Juni which mean berarti ketika Juli first sudah nggak berlaku kan gitu ya oke okay, di sini kita baca lagi jawabannya yang alfa. the time the shop opens will change jam uh, apa tokonya buka bakal berubah apakah iya kalau di bulan Juli ah kayaknya nggak 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 di situ ya karena kan kalau dibilang di situ di atasnya New opening hours itu bukan berarti di bulan Juli tapi udah udah dari sekarang nih, udah dari uh, sekarang. Yang June only kan cuma yang ada di kotaknya aja, tapi jadi jawabannya bukan yang alfa. Fax orders will not be allowed, apakah iya di July 1 nanti fax orders will not be allowed? Again enggak juga kalau kelihatan di bawah itu ada tulisan order by phone, fax or in person. Enggak ada yang bilang bahwa di July 1 atau setelah bulan Juni nggak bisa fax lagi. Jadi yang Bravo juga salah. Berarti jawabannya adalah antara Charlie atau Delta. Yang C atau yang D nih di sini. <tuh> uh, yang Charlie kita baca dulu. Discount vouchers will become invalid. Pertanyaannya apakah diskonnya bakal jadi invalid nih? Kan dia bilang menjun only kan ya. Apakah berarti dengan itu diskonnya menjadi invalid? Kalau teman-teman baca lebih baik, sebenarnya itu nggak jadi invalid. Kita lihat poin yang terakhir: "Make a purchase over 250, and you will receive a voucher worth 10% of your next order during the coming year." Vouchernya berlaku sampai the coming year. The coming year maksudnya apa sih? Sampai tahun depan, berarti vouchernya masih valid. Jadi, yang cari juga kurang tepat. Yang benar adalah delta. Yang delta, no bonus will be given for large debt return. Kita nggak dapat bonus lagi karena kan tadi dapat bonus tuh, order ten sets, dapat bonus, dapat discount gitu kan ya. Nah, di sini nggak dapat bonus lagi karena kan June only special offers. Yang tepat adalah delta, berarti di situ ya. Nah, ini teman-teman adalah uh, mindset yang perlu dipakai ketika meriang di Teman-teman mesti... Uh, Baca dengan teliti baik-baik dan pahami setiap kata-katanya, gitu Dan saya rasa itu gampang diomongin, tapi sulit dilakukan, gitu loh. Makanya, yang paling tepat adalah, of course, adalah kita mesti sering-sering membaca, kita mesti latihan reading gitu loh. Itu yang mau nggak mau harus teman-teman kalau memang mau mendapatkan target skor yang bagus, ya. Yeah. Oke, okay. wait a minute. Uh, sekarang saya ingin kasih kuis ke teman-teman sama seperti kemarin supaya teman-teman uh, makin semangat nih uh, wait a minute. jadi uh, mau nggak mau tapi sebelum itu saya pengen summarize dulu nih apa yang kita sudah uh, diskusikan hari ini intinya adalah vocabulary grammar itu penting ketika teman-teman nanti mau persiapan menghadapi fiara uh, Test ini ya terutama di reading section jadi Uh, pemahaman soal vocabulary and then part of speech itu penting banget Dan teman-teman nggak -teman bisa menghindari of course harus uh, latihan membaca gitu. The best way to improve your vocabulary of course that is no other way gitu uh, You have to read, uh, jadi silakan Saya rasa sekarang akses kita ke bahan bacaan banyak uh, Newspapers, magazine, books, websites always available silakan gunakan web uh, yang anda sukai. Saya rasa itu yang kunci dari saya, mungkin tips dari saya. Anda silakan baca yang anda suka aja, interest anda gitu. Itu juga jadi bantuan teman-teman supaya makin semangat gitu. Saya rasa sekarang banyak ya antara teman-teman suka uh, movies, films, books, sports, whatever it is. Silakan dipilih. Saya rasa sekarang banyak akses itu. Nah, oke okay. kita sudah hampir sampai di ujung acara nih. Uh, setelah ini saya akan ngasih link teman-teman untuk kuis ya seperti kemarin uh, nanti kuis uh, ini berhadiah uh, tiga pengirim yang paling cepat dan of course semuanya benar nanti itu akan mendapatkan uh, apa namanya English Discoveries dari kami yaitu sebuah platform pembelajaran buat teman-teman meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya jadi uh, nanti siap-siap Uh, pastikan teman-teman uh, device-nya ready, entah itu smartphone, entah itu laptop, entah itu uh, PC. Silahkan ready. Nanti setelah ini, saya akan kirimkan uh, link-nya. Uh, teman-teman, silahkan isi email, uh, nama, uh, nomor HP, dan of course IG account-nya. Ya. Pemenangnya nanti akan diumumkan melalui uh, IG account dari ITC dan TOEIC. Oke, okay. I hope you guys are ready. Here we go. This is the link. Silakan masuk ke linknya. nya uh, Saya akan juga coba masukkan di Zoom ya. Wait a minute. hai, teman-teman uh, That's doing, ya. Ya, yeah, sip. Jadi nanti pemenangnya akan diumumkan melalui uh, IG account dari ITC dan TOEIC. Jadi teman-teman silakan ikuti itu dan follow back ya. Uh, ada di @ITC.id dan TOEIC.id. Silakan dicatat di screenshot. Silakan jika perlu. Uh, saya mengingatkan juga buat teman-teman mungkin yang ketinggalan atau mungkin uh, ingin mereview materi-materi yang sudah kita diskusikan hari ini dan sesi sebelumnya teman-teman bisa mengunjungi uh, situs YouTube ya ITC Indonesia itu materi-materi kita juga ada di sini jadi kalau teman-teman mau review uh, mau mengulang uh, apa namanya pembahasan-pembahasan yang sudah kita lakukan nanti bisa cek di channel YouTube uh, ITC Indonesia jadi silakan uh, apa namanya dikunjungi itu ya untuk mereview uh, Mungkin sekian dari saya ya nanti agen saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman uh, pemenangnya akan diumumkan di umumkan di itc.id di IG accountnya saya harap apa yang kita bahas hari ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman dan at least uh, menambahkan perspektif teman-teman dan uh, mempersiapkan diri teman-teman untuk uh, menghadapi uh, tes viera ya uh, mungkin sekian dari saya Uh, uh, um, saya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah omong segala macam dari Mas Adit is there anything else to add? no sir, thank you no ya, oke okay. kalau begitu terima kasih semuanya oke, okay. uh, good luck ya semuanya ya dengan tesnya. I hope you find good fortune, alright Assalamualaikum Wr. Wb